Arena teknologi merupakan salah satu industri yang kini berkembang dan bergerak dengan pantas. Jadi pelbagai perkara baru diperkenalkan membawa inovasi yang memudahkan kita para pengguna. Jadi bermula daripada minggu ini, hasil cadangan ini daripada beberapa pembaca di Amal ni ya. Okey. Kami akan turut menambah satu lagi segmen video baru yang memfokuskan kepada sejarah dalam arena teknologi. Melihat kembalilah ke belakang beberapa teknologi, produk, inovasi dan juga perisian yang diumumkan beberapa tahun kebelakangan ni lah ya. Jadi buat masa ni kami masih tak ada nama lagi untuk segmen ni. Jadi kalau anda ada cadangan ke nak bagi nama untuk segmen ni, komen bawah. Tahu bawah ni jangan komen dekat lain pula. Jadi baiklah. Kembali pada topik tadi ya. Kita cakap pasal sejarah. Salah satu peranti yang popular seluruh dunia ni famous ni. Phone ni kalau tak tahu ni tak tahu lah kata apa. Nokia 3310 ataupun kita senang panggil Nokia 3310 lah kan. Orang kata apa kan. Telah diperkenalkan pada tahun 2000. Jadi pihak Nokia secara rasmi telah mengumumkan Nokia 3310 ni pada 1 September tahun 2000, iaitu 15 tahun yang lepas. Mesti ramai yang pernah merasa handphone ni legend betul. Jadi Nokia 3310 ni merupakan salah satu telefon popular daripada Nokia, terjual lebih daripada 126 juta unit seluruh dunia. Telefon bimbit ini merupakan sistem skrin monokrom menyertakan beberapa pemainan popular yang salah satunya adalah Snake tu. Kalau tak orang kata apa tak katam Snake tu, tak payah pakai phone lain lah. Pakailah 3310 tu sampai sudah. Jadi pengguna di luar diberi pilihan untuk mengubah kerangka luar Nokia 3310 ni ha. Bolehlah nak casing biru, merah, seperti tu siap ada yang warna-warni, yang bling-bling semua ada. Dulu pernah saya pernah merasa jangan tipu, semua pernah merasa Jadi ini berdasarkan rekaan yang digemari lah oleh pengguna dan boleh mengubah nada dering pun legend ha. Beli majalah, masuk kod ting-tong-ting-tong bunyi dia. Jadi sebenarnya telefon Nokia 3310 ni masih kekal popular sehingga hari ini, malah melalui jenaka April Fool yang diadakan pada tahun 2014 yang lepas, Nokia yang dimiliki oleh Microsoft memperingati kembali peranti Nokia 3310 ini dengan mengumumkan 3310 berasaskan Windows Phone dengan kamera belakang 41 megapiksel. Canggih tak canggihnya, yos. Jadi bercakap mengenai Nokia dan juga Microsoft, sebelum ini pada 2 September 2013 yang lepas ya, Microsoft telah mengumumkan pengambil alihan Nokia pada harga melangkaui 23 bilion ringgit Malaysia ya. Selain daripada Nokia 3310, pada 2 September 2008 yang lepas, pihak Google telah memperkenalkan pelayar web desktop daripada mereka, iaitu Google Chrome. Seperti anda yang kita dah sedia maklumlah kan, Chrome dah menjadi satu pelayar web yang sangat-sangat famous. Kebanyakan daripada kita menggunakannya bukan saja di desktop ni, apa peranti mudah alih di Android dan iOS juga pakai ni Chrome ni. Belagai iOS ni kan. Jadi Chrome telah melalui pelbagai perubahan sejak ia dilancarkan pada tahun 2008 yang lepas dan kini Google Chrome menyokong pemalam daripada pihak ketiga untuk membolehkan pengguna menambah beberapa fungsi pelayar web berkenaan. Jadi selain daripada hanya pelayar web, ia juga telah berevolusi dan Google turut menawarkan ianya sebagai sistem operasi untuk komputer riba Chromebook. Saya pun pernah cuba Chromebook tu. Bersama-sama penawaran Chromebook, Chrome kini menyokong aplikasi berasaskan web. Malah Google juga turut menguji penggunaan aplikasi Android pada Chromebook ni. So kalau tak ada tu pergi beli sebab banyak duit tu. Dan kini Google Chrome dikemas kini setiap 6 minggu dengan versi baru. 6 minggu je ada yang baru kan. Dan telah pun mencapai sehingga versi 45. Dan setiap kemas kini membawakan integrasi teknologi web yang baru bersama-sama dengannya. Jadi minggu ni kita bercakap mengenai sejarah ya tadi, sejarah teknologi. Salah satu produk yang telah diumumkan untuk pasaran global sekitar 20 tahun yang lepas. Masa tu tata yang baca ni pun ada, yang tengok ni pun mungkin ada yang belum lahir lagi 20 tahun tu. Adalah konsol daripada Apple yang dinamakan sebagai Apple Pippin. Aku pun tak tahu benda ni. Apple bekerjasama dengan pihak Bandai untuk memperkenalkannya, dinamakan sebagai Apple Bandai Pippin. Ia telah dilancarkan di Jepun pada Mac 1995. Saya pun masa tu umur baru 3 tahun. Comel lagi kan. Sebelum ia dilancarkan untuk pasaran global pada 1 September 1995. Dilancarkan di Jepun Mac 1995 untuk pasaran 1 September 1995 ya.
Jadi Apple Bandai Pipin dikatakan telah terjual sebanyak 42,000 unit dan ia menggunakan platform berasaskan Apple Macintosh. Dan juga ketika itu Apple Pipin ni dipasarkan untuk penggunaan di ruang tamu je. Tak pakai kat bilik tidur, bilik air tak pakai, air ruang tamu je. Jadi ketika pengenalan tu Apple turut mengatakan ia memfokuskan Pipin bukan sekadar platform untuk konsol game lah kan, tapi nak menyokong lebih daripada game. Platform ini juga pada awalnya Apple nak lesenkan untuk pelbagai pengeluar, tetapi memandangkan Bandai pernah bertemu Apple untuk idea konsol permainan. Jadi Apple Bandai Pipin ini merupakan peranti pertama yang menggunakan platform berkenaan. Okey, walau bagaimanapun pembangunan platform ini dihentikan selepas Steve Jobs kembali pada Apple pada tahun 1997 yang lepas, di mana beliau menghentikan. Steve Jobs ni dia nak stop lah sebarang pengklonan Macintosh ni, dia tak nak dah, dia tak nak buat dah. Jadi perkara ini sekaligus menghentikan Apple daripada pembangunan platform Pipin yang memberikan kesan pada yang lain. Jadi sekaligus ia telah menghentikan Bandai daripada pengeluaran konsol Apple Bandai Pipin ni pada pertengahan 1997. Tak tahulah kenapa Steve Jobs ni ya. Jadi itu sajalah ya rangkuman sejarah yang sempat saya kongsikan hari ini, dan sejarah yang berlaku ya, yang mengambil tempat pada tarikh yang sama beberapa tahun yang lepas. Jangan kita tengok apa yang ada sekarang ni je, kita ingat balik sejarah yang dulu-dulu macam mana segala-galanya bermula, kerana semuanya inovasi, dia membawa kepada apa yang kita pakai sekarang ni. Dah macam motivasi pula ya. Okey, jadi jangan lupa langgani saluran YouTube kami, tengok nanti episod-episod yang akan datang, apa lagi sejarah-sejarah trivia-trivia menarik yang akan kami bawakan, dan juga kami akan kongsikan. Jangan lupa ya, bagi nama segmen ni. Lupa pula nak ingatkan, bagi nama segmen ni kalau ada cadangan, komen kat bawah, okey. Jadi yosh. Hey, lupa pula laptop aku. Komen kat bawah, okey.